Mana temannya teh? Enggak tadi. Udah lama? Enggak, udah hari. Oh, baru ya yang kemarin udah itu ya? Udah diangkut yang kemarin banyak ya, sebagian bukan semua. Oh, sebagian. Mudah-mudahan secepatnya ya teh ya diproses ya. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore ini bersama Kang Jani Abuy. Gimana kabarnya, Kang? Oh, baik, alhamdulillah, Pak. Baik. Jadi ngantuk. Ngantuk ya. Padahal kita mau perjalanan lumayan jauh ini. Ya, kita ke Kudai. Mau ke Mekah ya? Iya. Mau ke Mekah, mau ke Kudai. Di sana banyak para TKI yang kumpul di sana, Pak. Yang mau di ambil, dipulangkan. Dipulangkan. Yang mau pulang. Jadi sekarang Bapak ada jemputan, ada ya, apa mau nganter? Ini mau nganter, Pak. Oh, mau nganter orang. Kudai, iya. Sekarang kita tunggu sebentar. Iya. Jadi Kang Jani Abuy ada yang ngontek mau naksi mungkin ya? Iya. Nanti apa? Ke nyuruh Kudai. Nganter ke Kudai. Kudai. Kita tinggal nunggu beberapa menit lagi. Sebenarnya kita punya waktu sebentar ini, Pak, ya. Iya, betul. Mungkin PP sejam setengah, 3 jam malam, 2 jam setengah. Tuh. Jam 3, soalnya nanti sampai ke sini lagi sekitar jam 5-6 mungkin, insyaallah. Insyaallah, Pak. Iya. Ini teman-teman maksud saya mau saya bawa ini dari Lombok, Pak. Dari Lombok. Artinya dari Lombok, dari satu orang, dua orang. Kemungkinan dua orang, kita lihat aja nanti. Entah nanti apakah yang satunya mau ikut juga, cuma sepertinya nganter, Pak. Iya. Nah, jadi para TKI, TKI ilegal itu ya, banyak yang memang datang langsung ke Kudai, nunggu diambil. Ada juga yang ngikut ke daftar, ada apa namanya itu. Jadi bayar. Ada yang berbayar, ada yang ngikut orang lah intinya ya. Ada juga yang exit mandiri, itu lebih bagus. Cuman sekarang mahal ya? Mahal, Pak. Ya, tapi kan kalau kita ada uang, Pak, lebih baik exit mandiri, Pak. Iya. Bisa barang bawaan ya? Iya, bisa. Bawa koper. Dan di Kudai itu miris banget sebenarnya. Jadi menunggu kita diambil itu gak tahu kapan, gak tahu satu, dua hari, seminggu, dua minggu. Sebenarnya. Iya. Bahkan ada yang berbulan-bulan. Iya. Pokoknya tonton terus videonya, nanti setelah simbahnya datang yang mau diantar ke sana, dan mudah-mudahan kita di perjalanan selamat ya, amin. Jadi Abuy, amin. Sampai tujuan dan sampai pulang lagi ke sini. Insyaallah. Ya. Nanti dilanjut lagi, tonton terus videonya. Jangan lupa dukung terus channel Sobat TKI dan juga Jani Abuy. Nanti dilanjut setelah si tetenya datang. Oke. Ya. Mudah-mudahan bisa ditanya. Bisa atau bisa? Kenapa mau pulang? Gitu ya? Anak-anak keluarga mungkin? Pastinya. Ya, ada alasan sendiri. Iya, udah lama di sini ataupun memang ada alasan lain. Kita nanti tanya ke beliau, Pak. Iya, siap. Sudah siap kayaknya, Pak. Ya, nanti mati. Depan aja. Ini orangnya udah datang ya. Berdua. Ini kasan juga di belakang. Berdua aja deh. Iya. Hmm.
kirimat ke TV kan? Doang. Menitan sedih. Lengeku. Aku beli KTP kan sedih itu sih Allah. Hidupmu hancur. Siap teh, siap. Udah di zona? Gak ada yang ketinggalan? Aneh, aku becas anu kena. Apa? Becas anu engset ke. Becas apa teh? Kamu lah. Adik-adik nenek tamu balik. Harus becas mana? Harus ngarak yang kedua tuh. Iya rumah, layim. Sebentar ya sebentar. Oh, jadi alasan mau pulang karena mau nikah. Nanti kedengkan dan ibunya diberi kesehatan. Kalau teteh kenapa pulang? Hah? Nggak pulang? Ngantar temannya. Oh, ngantar doang. Nanti pulang kalau ada yang bilang I love you. Ya. Insya Allah. Di sini juga aku terpakai sejarah. Oh, ya. Sejarah. Baru satu tahun. Satu bulan. Taksi sanono. Tidak mau berusan. Kembali. Udah gak ada ketinggalan? Iya. Milim laba-laba. Laba-laba. Udah pamitan ke temennya? Udah. Berapa orang di situ? Banyak tapi udah pada bulanan semua. Oh. Lombok Barat sama Timur bahasanya sama? Iya sama. Aslinya beda mungkin. Ada yang beda. Tapi mungkin. Agak beda logat-logat itu agak beda. Lagi Lombok Timur. Apa lagi sama Nona Nangka? Saya kena suam. Bahasa. Kalau tidak udah lama di sini. Masih baru. Kok pulang masih ini baru? Alasan pulang kenapa teh? Hah? Alasan pulang karena pengen ini ya ketemu keluarga ya? Iya, kangen dengan suami. Oh ada suami. Iya nanti kalau nggak pulang nikah ya. Pa, ada yang mau hari ini? Aku jalan lagi. Udah punya anak di Gendok? Dua, kangen anak berarti pak. Ada teman di kudainya. Udah nunggu di sana ya. Yang satunya udah berangkat tanggal 3 itu. Iya. Siapa namanya? Namanya? Saya kan kemarin temannya pernah. Itu teman-teman saya, tapi temannya itu udah berangkat. Soalnya kemarin tanggal 3 ada yang saya antar ke sana juga. Iya, 10 harian yang lalu dari Lombok juga diantar ke sana. Sama Aju ya? Iya. Siapa namanya? Rima. Cuman 10 hari mungkin di sana ya Pak ya? Iya. Berapa? 10 hari ya. Pas ada pengambilan kemarin yang tanggal 3. Sekarang tuh kapan lagi diambil lama? Belum tahu ya, mudah-mudahan secepatnya. Ya kadang ada yang 1 hari, 2 hari. Mudah-mudahan secepatnya. Bo, jaket kan? Ya, bawa selimut di rumah. Oh, jaket. Harus. Kos kaki. Bawa selimut juga ya. Tapi bukan selimut tetangga kan? Iya. Mana mungkin selimut tetangga. Namanya juga selimut pasti kuat.
pas kita datang sekitar 40-an. Berapa bulan? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Jadi cicipin musim dingin di sana ya. Cuma musim panas ya? Musim dingin kemarin masih tertinggal. Oh, sama Kail juga. Pak ya. 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 Oke. Okay.
Ternyata masih banyak ya, setelah kemarin ada pengambilan Kang Jenny ya. Masih ada beberapa yang belum keambil. Jangan yang itu mah. Oh, jangan. Aku kirain ini sama juga. Ini. Aku pulang juga ya. Belum. Mana temannya teh? Ini enggak? Coba. Anda. Ini rusak. Ini dia Bang Peru. Di mana dagangnya speaker? Speaker. Speaker ini. Speaker. Di Nara. Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah tadi? Udah lama? Enggak, udah hari. Oh, baru ya? Yang kemarin udah itu ya? Udah diangkut yang kemarin banyak. Iya, hari. Sebagian bukan semua. Oh, sebagian. Hmm. Ada kabar pengambilan kapan? Belum. Belum. Ini ngantar ini nih. Kita berangkat lagi, Pak. Bentar dulu. Ini sudah mati nih. Bentar sama bondol ini antut. Hah? Bentar. Tahun kamu? Selimut ya ada. Iya. Harus nanti malam iya, dingin. Antut. Nih, bantal. Sekron. Nanti perlu itu. Daripada. Ya. Mudah-mudahan secepatnya ya teh ya diproses ya. Iya, amin. Nah, sekarang alhamdulillah barusan si mbaknya udah kita antar. Dan yang kemarin juga katanya belum semua diambil, Pak. Sebagian. Iya, sebagian udah. Dan sebagian belum, dan baru ada, dan ada yang baru juga baru datang, ada si bapak yang barusan baru 3 hari katanya di sini. Mudah-mudahan teman-teman kita yang ada di sini secepatnya bisa diproses juga ya. Insya Allah. Oke, terima kasih buat semua yang sudah nyimak menonton video ini. Jangan lupa nih bagi semua teman-teman doanya bagi mereka yang lagi menunggu proses kepulangan di sini secepatnya bisa diproses. Oke Kang Jenny, kita insya Allah kalau ada masih banyak waktu kita ke Kang Irlan sebentar. Ini yang bisa saya tayangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.